kita mau bahas konspirasi hilangnya salah satu keluarga Rockefeller, keluarga miliarder di Amerika Serikat. Dan bapaknya ini pernah menjabat jadi wakil presiden ke-41 Amerika Serikat. Waktu itu tandemannya si Ford siapa? Nah itu bang, itu terakhir kali dia dilihat hidup ya. Terakhir kali si Michael dilihat hidup. Dan oh iya, tadi yang kanibalisme itu ada pembantahan sih, soalnya beberapa sumber bilang di zaman segitu mungkin ada, tapi kemungkinan dia untuk jadi korban kanibalisme tuh nggak mungkin, karena beberapa misionaris sudah pernah ke sana dan kayak diterima gitu loh. Misionaris Eropa kan juga kulit putih, dan maksudnya ada buktinya kalau misionaris tuh udah keluar masuk ke suku-suku pedalaman itu dan bisa diterima. Kenapa dia enggak gitu. Dan tapi ya itu, faktanya adalah dia hilang di bulan itu dan terakhir dilihat pada saat kapalnya rusak. Itu fakta-faktanya. Terus kita masuk ke teori. Nah, ini seru nih. Ke teori, beberapa teori besar yang beredar tentang dia. Ini tuh termasuk kasus besar, Bang. Ya iyalah, kan sudah sampai, maksudnya kan bapaknya juga pejabat kan. Dia tuh masuk list 5 kasus paling misterius di dunia loh. Jadi disandingkan sama Atlantis gitu-gitu. Serius kan. Dia termasuk 5 kasus terbesar di dunia. Terus kita masuk ke teori ya. Teori pertama, dia tuh dibunuh. Dibunuh berarti dia korban kanibalisme. Iya. Kanibalisme. Ya, kenapa orang-orang banyak yang berteori kayak gitu ya? Karena tadi dibilang tahun segitu di sana masih sangat kental kan praktek kanibalismenya, dan kadang-kadang kalau perang juga harus saling bunuh-bunuhan terus dagingnya dimakan, katanya gitu ya, katanya zaman itu. Itu teori pertama kayak gitu. Nah, nggak tahu nih Bang Gian atau Bang Anggi setuju nggak sih kalau dari cerita dari Yang dibunuh karena kanibal, mungkin ya karena zaman segitu juga kan, walaupun ada yang membantah karena misionaris sudah masuk, tapi kan mungkin pendekatan yang berbeda gitu loh. Gue nggak tahu, agama selalu lebih mudah masuk terhadap penelitian atau gimana? Mungkin ya. Iya, jadi kalau misionaris kenapa nggak dimakan? Karena mungkin ya pendekatannya ya spiritual gitu loh. Sedangkan ini kan dia ekspedisi gitu loh kan. Iya kan, karena pendekatannya spiritual gitu loh. Kalau ada jokes nih, ada jokes mau Papua, ini juga bisa menguatkan gitu. Jadi ada katanya dulu ada pendeta. Jadi habis tabrakan, jadi hancur giginya segala macam, pakai gigi palsu, datang ke suku pedalaman Papua, terus mau dimakan. Pas mau dimakan malam-malam, pas orang-orang Papuanya, orang suku pedalaman ini mau masuk ke tendanya, nggak jadi. Gara-gara ngeliat misionaris ini lagi mandi terus ngikat gigi palsunya. Waduh. Besoknya disembah. Wah, sakti banget giginya bisa lepas. Itu jokes di Papua tuh ada kayak gitu, mau Papua tuh ada gitu. Makanya gue percaya ini kenapa kenal kanibalisme, karena si Michael ini masuk tidak dengan metode spiritual. Kemungkinan dia dibunuh karena nggak punya gigi palsu gitu. Iya, bisa sikat gigi. Bisa dong, kenapa lu sikat giginya masih di gigi gitu kan? Kadang mereka bohong, sakti banget nih orang nih, gitu. Tuhannya siapa ya? Gitu. Dan kalau misionaris kenapa aman? Karena kan dia misionaris udah pasti Kristen dong. Iya, iya. Pasti dia datang dan mengabarkan kabar kalau kita tuh boleh makan roti dan minum anggur. Jadi dia bilang manusia, iya. Kabar baik. Makanan kalian tuh roti, minumnya anggur, betul. Bukan makan manusia. Ya, betul. Karena yang korban ya cuma Yesus doang, manusia yang korban. Tapi kan mungkin juga karena kan ya Papua pun mungkin bukan suku Asma, tapi Papua kan luas banget. Kita nggak pernah tahu loh Michael ini sejauh apa berkelahannya, kita nggak pernah tahu. Dan mungkin aja ada suku-suku yang lebih dalam lagi yang ternyata emang kanibalisme gitu loh. Tapi dari beberapa sumber memang udah dipastikan dia tuh di daerah suku Asmat itu, Bang. Oke. Okay. Udah dipastikan yang di situ di perairan dekat laut Osepta kalau nggak salah namanya. Nah itu. Dan yang kedua, teori kedua, dia tuh tenggelam. Tapi kalau tenggelam bisa nggak diketemu ya? Dia tenggelam yang karena kapalnya itu rusak, terus dia kan renang sendiri tuh, nyusul dua orang pemandu pakai jergen kan itu. Dan dia kecapean terus katanya tenggelam, itu teorinya. Tapi kenapa kalau tenggelam kan udah banyak banget yang diturunkan gitu ya, tentara-tentara yang kesana. Ya tapi kan luas ya, maksudnya ekspedisi juga gak segampang itu. Belum ada buka jalan dan ini segala macam, ribet pasti. Susah nyarinya, apalagi kayak cuma seminggu. 10 hari ya, 10 hari iya. Tapi emang 10 hari itu emang standar dari dulu kali ya?
Karena sekarang pun saya tiap kali hilang pun Sriwijaya kemarin hilang pun kan 10 hari batas pencariannya. Oh, gitu ya. Gimana kalau hari ke-11 dia bisa ditemukan ya? Bapaknya enggak punya budget apa? Emang enggak sayang-sayang banget. Ya, tapi bapaknya masih nunggu sampai hari ini loh, nggak mungkin nggak sayang. Atau itu cuma kayak statement aja kayak, oh dia peduli iya, anaknya. Iya, tapi dicurigai gitu. Bapaknya. Iya. Kan banyak keluarga yang pura-pura bahagia kan. Tapi ini masuk akal nggak sih? Kalau masuk akal, masuk akal. Alam luas, ya. Maksudnya sangat bentuknya mungkin masih tidak modern. Betul, gitu. Dicari betul. Susah, dicari susah. Dan maksudnya kan belum tersentuh ya daerahnya, belum tersentuh. Jadi kita nggak tahu juga di sana perairannya kayak gimana gitu, lautnya segala macam ya. Bisa jadi ya kalau dia tenggelam. Tapi ada teori ketiga nih. Teori ketiga dia tuh dimakan hewan buas. Yeah. Dimakan hewan buas, buaya katanya sih. Buaya buas ya? Ya buas dong. Buas. Taunya dia ngerayu doang sih. Kalau nggak ditanggepin ya udah gitu. Waduh. Aduh. 10 kota ya Bang Adri? Enggak, satu aja Bang. Gue yang nentuin. Gue yang nentuin 10 kotanya apa sama opener lu siapa? Ya valid lah itu. Ini masih valid karena ya ini hampir sama dengan... Ya hewan lah, maksudnya hewan. Alam. Ya alam gitu loh. Ya tahun 61 kan, ya maksudnya tahun dulu. Sampai sekarang pun masih ada loh hewan-hewan ya. Bos kan ya, di daerah pedalaman sana. Betul. Ya masih make sense gitu loh. Dan dia kan nggak tahu bagaimana kehidupan luar kan, gak bagaimana tahu, menjinakkan gak hewan segala macem. Nggak tahu. Mungkin di rumahnya paling bagus anjing sama kucing gitu. Iya betul. Dia nggak tahu harimau itu emang benar-benar ada kuda. Iya kuda. Kuda poni orang. Kuda poni orang kaya. Di otak itu emang singa tuh semenyeramkan itu ya gitu loh. Atau mungkin dia kayak nggak tahu kalau hewan di hutan itu bahaya gitu. Pas dia ngeliat bahaya kan. Ngelus-ngelus. Iya, ngelus. Jadi pas ada singa tuh kayak dielus ya, gitu. Ya. Makan. Makan enggak ada tersisa gitu. Lapor banget. Karena tadi ada sempat ada foto yang dia di laut ya. Coba bisa lihat kasih lihat enggak? Tuh dia happy-happy aja gitu. Iya, dia enggak tahu ancamannya apa di sekitar dia. Dia seperti itu di suratnya yang sebelum dia meninggal Oktober dia sempat ngirim surat dia bilang dia tuh happy banget tinggal di situ. Walaupun jauh dari kata modern, dia senang kegelapan, dia suka lumpur. Pokoknya dia suka lah tinggal di situ. Orang kaya kurang main aja. Kurang main ini. Ya. Gue nggak tahu kalau nyamuk di Papua bahaya ya. Nah itu. Malaria kan malaria dia nggak tahu. Dia telanjang kita happy. Itu teori ketiga dan keempat teori. Teori keempat dia mati karena malaria. Nggak ada. Untungnya nggak ada sih bang. Tapi ada teori keempat itu yang bilang kalau kemungkinan karena tadi ya, dia tuh cinta sama suku pedalaman, dia suka sama seni ukir di sana, dia gabung. Gabung dan tinggal bersama orang Asmat gitu loh. Nah ini teori keempat, tapi ini tuh yang paling diragukan gitu loh, sampai gua, akhirnya... Gua percaya malah ini. Kenapa? Gua percaya, karena dia orang kaya. Sebetulnya pacarnya udah pernah dibawa pulang tapi nggak direstuin. Oh, ya. Orang tuanya nggak ngerestuin. Iya. Jadi abis itu dibikin hilang aja semua. Ini dia melawan keinginan orang tua sebetulnya. Betul. Orang kaya lagi orang tuanya. Dan kan? Iya. Pas jadi ke suku Asmat, mungkin ada satu wanita di sana yang bisa ngertiin dia gitu. Iya, betul. Iya. Di sana orang baju mahal-mahal nih datang bawa calon mantu nggak pakai baju. Iya. Dari mana ini? Tapi sebenarnya dia lebih irit dong jadinya kan kayak nggak perlu ngajak shopping nggak perlu apa ya nggak kita lihat fotonya ya ini dia tuh cukup dekat jadi aku tuh kalau bilang dia korban kanibalisme kayaknya enggak deh tapi maksud gua tadi kalau mungkin bukan mereka tapi di hutan dia main segala macam. Gua jadi takut sendiri sama Jok tadi pakai baju. Jadi gini kalau lihat ini kan pasti kursi yang dibawa sama dia kan. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba ada kursi kayak gitu di sana kan? Ya. Tapi kalau jatuh cinta make sense karena kalau lo bawa pasangan, lo nggak ada tatapan mereka tuh kayak wah ini keren banget. Nggak maksudnya gini. Lebih ke aduh ngiler. 2020 gitu. Aja masih ada stereotip jelek gitu misalnya ngebawa suku apa kan apa sama suku apa suka nggak mau tuh ya, kenapa bawa ini? Iya gitu. Harus sama suku segala macam. Iya gimana bawa suku Asmat? Atau mungkin salah satu wanita dari suku Asmat ini pengen nikah sama Michael gak direstuin sama kampungnya. Kawin lari akhirnya kanibalisme terjadi. Bisa terjadi. Gua malah lebih percaya kalau ada yang suka sama dia terus dia tuh kayak ditahan gitu loh gak boleh pulang. Kalian pernah nonton gak sih Lost in Papua? Oh iya tahu. Nah, saya lebih kayak kalau tiba-tiba dia kanibalisme gara-gara ada yang suka sama dia gak mungkin. Enggak, lah. Orang tuanya gak setuju. Ini cewek suka sama dia. Oh jadi orang tua ceweknya orang gitu? Orang tuanya gak terima, ini kan bukan suku kita, kawin lari.
dikejar. Kalau kamu sama anakku, kulangkahi mayatmu gitu. Iya, bisa jadi. Aku sayang kamu tanya papa nggak setuju sama aku. 61 udah gitu juga misalnya. Tapi teori yang terakhir ini tuh. Tapi ada gue ada teori lagi tadi. Gue ada teori lagi kayak satu lagi. Enggak, Papua tuh bergabung di Indonesia tahun berapa? 63. 63. 63 Pemba. Dia hilang 61 kan? Iya. Ya itu ini daerah konflik berarti. Betul. Enggak, dan Amerika tuh ini, dia Rockefeller keluarga minyak kan. Iya. Jadi mungkin mau udah ngambil Freeport dikira agen awal-awal. Ekspansi ya, dia udah agen awal-awal udah disikat duluan dia. Nah, ini masih make sense juga karena apa? Tadi kan pas pencarian pesawat diturunkan, helikopter militer turun segala macam kan berarti kan ada. Sampai Rambo juga ikut katanya waktu itu. Jangan-jangan Indonesia ya gitu dulu. Iya. Nah, ditahan. Daripada diambil sana ini gabung sini. Ya bisa. Karena yang gabung Asmat pun tadi tapi sempat ada foto kan katanya kan. Sempat ada foto. Ini iya makanya ini tuh sebenarnya walaupun sedikit yang percaya tapi kayaknya ini tuh sangat sangat harus dibedah gitu loh. Karena di tahun 8 tahun setelah dia meninggal seorang editor majalah New York itu tuh dia sempat ngirim salah satu fotografernya namanya Carl suruh ke Papua terus menginvestigasi sendiri ini kasus ini karena kan udah ditutup kan orang udah nggak peduli terus si fotografernya itu pas di Papua tuh sempat dapat nangkap gambar coba lihat kan yang di ini di kanok di perahu tadi nah ini tuh sebenarnya rekaman nih okay. Jadi dia tuh ngelihat satu rombongan suku Asmat lagi mendayung kano kano itu perahunya mereka dan di salah yang menariknya semuanya kan berkulit hitam tuh ada satu orang nih yang kulit putih kayak orang Eropa nah di situ tuh sempat diyakini kalau ini tuh dia gitu loh tapi kalau ini dia kan ini dia berarti yang harus tuh emang orang tuanya dia. Oh iya, dia nggak mau pulang ya? Nggak mau pulang, karena dia mau bawa pasangannya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Tapi ini juga kayak nggak valid gitu. Soalnya sayang banget nih ya. Dia tuh ketemu video ini tahun 8 tahun setelah si ini menghilang kan. Tapi dipublikasikan 40 tahun kemudian. Baru dipublikasikan. Nggak tahu juga alasannya kenapa ditahan-tahan gitu. Kayak mungkin nggak berani atau apa? Karena ini keluarga orang kaya malu, kan. Malu. Orang tuanya malu, anaknya mau nikah sama suku lain yang bukan orang kaya juga. Jadi di blackmail, Kalau nggak saya ini coba bayar. Iya betul gitu. Betul. Tapi nggak. Tapi teori ini dibantah katanya ada juga orang Papua yang albino. Tapi kalau secara konstruksi muka. Nggak bukan orang Papua atau orang Timur ya. Maksudnya kita tahu lah. Gua sama Priska kan juga Timur kan. Kita kan itu hidungnya tuh agak besar gitu loh. Ini agak orang putih. Ini dong hidungnya tuh loh, lihat hidungnya. Rahang tuh. Juga beda ya rahang. Rahang beda, lancip. Iya. Brewok, rambut juga kayaknya enggak kayak keriting keribu gitu. Iya. Kalau dia emang Papua albino minimal dari konstruksi muka dan hidung tuh pasti sama. Keribu rambut juga keribu rambut kan. Dia boleh pirang tapi dia tetap keribu. Anjir dia gak mau pulang mau jadi Gojek Kano ternyata. Tapi emang bener gue lebih setuju akhirnya emang bener orang tuanya gak setuju ya. Ini anak pemberontak banget nih. Iya. Sayangnya di fakta-fakta itu gak ada cerita kalau keluarganya itu gak suka dia sama kerjaannya atau apa. Buktinya dia dibiarin ngurusin museumnya gitu artinya didukung sih sebenarnya didukung. Museum buat orang kaya mah itu kayak jaga toko kelontong. Iya. Nggak ada, misalnya nggak ada ininya. Dia bukan CEO perusahaan minyak apa. Iya. Terus sampai hari ini sih masih diperdebatkan kalau ini tuh berarti kalau sekarang umurnya berapa gitu. Ya? Kalau misalnya sekarang umurnya... Dia 61. Dia 61 umur 23. 23. Oh, udah 70-an umurnya sekarang. 70-an. Lebih tua daripada kamu 80 bahkan. Iya. 61 ya. Tapi sebuah Asmat kesini-sini. Itu dia berarti lahirnya tahun 38. 23. Iya, sekitar tahun 38. Kelahiran tahun 38. Udah tua banget. Udah enggak ada. Tapi kalau emang bener teori lu, istrinya mungkin anaknya masih ada. Masih ada. Dan mungkin ada keturunan-keturunan bule di daerah sana. Ya, harusnya. Bisa jadi. Kalau sampai sekarang enggak ada, jadi. Ya mungkin semua turunan juga hilang gitu. Tapi mungkin sampai sekarang belum direstuin sama orang tuanya. Belum. Cuman ada teori yang lebih masuk akal sih menurut aku. Apa? Ini kan kayak orang tuh terakhir akhirnya kayak memperdebatkan warna kulit kan. Kayaknya ini orang Eropa dia ada di antara suku Asmat yang hitam pasti ini dia gitu. Terus ada yang bilang dia albino. Kurasa kayak gara-gara teori itu kayaknya dia memilih untuk jadi manusia silver deh. Bangsa.
Kenapa gini? Enggak, daripada kalian enggak ribut tentang. Enggak, dari tadi kan gua sama Adi tuh udah mendebatkan 1 sampai 5 tuh udah berpikir gitu teori-teorinya kenapa tiba-tiba. Jadi manusia silver nih keturunannya yang ada di Jakarta sekarang keturunan mereka. Iya, udah dia tuh dia kan cinta seni kan? Secinta itu sama seni orangnya kan cukup artistik bukan? Dan dia menyesal, daripada kalian mempeributkan kulit gitu kan, kalau itu memang jadi perkara kan, kulit hitam, kulit putih, udah gue silver aja gitu. Kemudian dia jadi manusia silver dan meneruskan keturunan. Acara ini emang paling gak guna. Tapi kan mungkin dia ngumpulin duit buat nikah juga gitu loh. Iya kan lah, benar berarti kita manusia silver dong harusnya. Ini kalian percaya gak sih kalau dia jadi manusia silver? Gak ada. Percaya sih juga sih. Ini yang makan buaya tadi. Enggak, gue percaya ini, karena ini kan CNC ya. Kan percaya nggak percaya harus percaya. Makin nggak diakui sama orang tua. Akhirnya kalau lihat ini tuh akhirnya orang tuanya lebih percaya. Udah kamu nikah aja deh daripada kamu kayak gini.